begitulah Gusti Prabu kejadiannya. Putriku Rara Santang, apakah benar dengan apa yang telah diutarakan oleh Cilengsi? Ampun Ayahanda Prabu, aku tidak pernah melakukan hal itu. Aku mohon percayalah kepadaku. Aku yakin Ayahanda, itu pasti seseorang yang sudah menyerupai diriku Ayahanda. Bohong! Membalikkan kenyataan. Jelas-jelas aku merasakannya sendiri. Kau memukulku hingga aku nyaris tewas. Kakanda, tidak, ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin putri kita melakukan itu semua. Ini semua di luar akal, Kakanda. Tidak masuk akal. Maaf, Kakanda. Aku seorang ibu. Tidak pernah mengajarkan putriku sesuatu yang nista seperti itu. Kenyataannya, putrimu memang melakukan itu. Aku merasakannya sendiri, sakitnya dipukuli oleh Nimas Rara Santang. Saksinya sudah jelas ada, dan kau masih mengelak. Dinda Kentrimani, Dinda Subanglarang, janganlah kalian tersulut emosi. Kanda akan mengusut semua ini. Namun tidak sekarang. Kanda akan menyelesaikan masalah ini. Jika masalah Galuh dan Argadana telah selesai. Tidak. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini, Kanda. Dan putraku sendiri. Aku ingin membunuhnya. Tidak usah ragu. Cepat lakukan. Cepat! Cepat! Rupa-rupanya kau akan melawan ramuan yang telah kau buat. Rong setan, Maesa, kalian harus bantu aku. Lempar itu ramuan pergi. Cepat! Tangkap Nimas Rara Santang dan masukkan dia ke dalam penjara.